aku lagi di halte karet ya guys. Nah seperti ini guys, halte karet. Dan di halte karet itu ada Indomaret ya guys sekarang. Aneh banget guys. Kalau hujan nih kehujanan ya guys, makanya kita harus bawa payung. Panas juga harus bawa payung guys. Bagus ya guys, halte karet. Spot foto Instagramable. Tuh, ada yang buat naruh sepeda juga guys. Kalau kita bawa sepeda, bisa taruh di sini guys. Ini lewat sini bisa lewat tangga ya guys. Nah kalau lewat ke sini itu kita naik lift ya guys. Ini saya mau ke Hotel Le Meridien ya guys. Nah kita naik lift aja guys. Liftnya itu besar, muat banyak orang. Nah guys, ini liftnya luas banget ya guys liftnya. Tuh bisa muat banyak orang. Nah, yang kayak YouTube seperti ini guys. Nah ini aku mau ke hotel ini guys, Le Meridien Jakarta ya. Di karet adanya guys. Nah guys, ini masih dalam suasana Imlek ya guys ya, merah-merah. Tuh hiasan-hiasannya bagus ya. Ini di Hotel Le Meridien ya guys. Tempatnya bagus. Lukisan-lukisannya cantik. Itu kayaknya ayam jago ya guys lukisannya. Guys, ini tanggal 13 Februari 2024 jam 16.19. Aku lagi di halte karet ya guys ya, halte busway karet. Dan ini suasananya dari atas ya, dari lantai 2. Cantik kan guys ya, bagus banget. Aku paling suka di sini guys, spotnya bagus tuh. Dan ini diresmikannya sama Anies Baswedan ya 2022 ya guys. Nah seperti ini guys, cantik banget kan guys kota Jakarta, langitnya cerah. Dan semalam itu hujan guys di Jakarta ini, hari ini cerah karena setiap hari itu memungkinkan hujan terus, kadang ada cerah juga guys. Jadi setiap hari itu nggak mungkin kan sedih terus, pasti ada senangnya, begitulah kehidupan ya guys. Di halte karet ini juga guys ada Indomaret loh guys, di haltenya udah ada Indomaret. Nah itu mobil barakuda ya, mobil polisi kayaknya. Saya dengar tadi hari ini di Monas ada demo guys, tadi saya mau ke Monas cuman ditutup gitu guys jalannya. Dan handphone saya juga lowbat karena nggak bawa powerbank, jadi saya nggak bisa kemana-mana guys. Kalau kesana percuma juga karena pasti handphonenya mati guys. Ini aja tinggal berapa persen guys, ini kayaknya habis demo ya guys ya. Mengamankan demo ini mobil-mobil polisi kayaknya guys. Dan ini mau pulang ke Polda kayaknya guys, Polda kan deket ya guys dari sini. Dan ini Mayapada Tower guys. Kita udah pernah ke Mayapada Tower. Ada dua ya guys Mayapada Towernya. Yang ini satu guys ya. Tapi lambangnya sih Mayapada Tower juga ada tiga sih berjajar. Nuh seperti ini Mayapada Tower ya. Lambangnya tuh itu juga guys ya. Sama kan lambangnya guys, berarti tiga gedung ini guys. Gedung Mayapada Tower. Kalau saya salah koreksi ya guys, karena saya cuma lihat simbolnya aja. Nah kalau di sebelah sana itu guys, kelihatan di sini yang satu itu G
gedung Indosemen, dan itu yang warna coklat Da Vinci Tower, dan yang sebelahnya itu Hotel Sahid, guys. Aku juga udah pernah ke Hotel Sahid. Dan ini tadi aku dari sini, guys, Hotel Le Meridien. Nah, ini guys, Hotel Le Meridien. Nah, itu kita kalau mau ke bawah kita bisa lewat lift ya, guys. Ada liftnya juga. Seperti ini, guys. Bagus banget, guys. Kalau di karet itu spot fotonya instagramable. Rasanya tuh nggak mau pulang, pengen foto terus, guys. Sampai habis. Memori handphonenya sampai habis. Padahal orangnya jelek, tapi pengennya difoto gitu karena spotnya bagus banget. Dan ini sebenarnya ada temen aku nelpon ya, guys. Tuh, guys. Bagus banget kan, guys, jalurnya. Terus ininya juga ramah gitu, ramah pejalan kaki, lantainya. Nah, ini aku habis acara mau pulang sih, cuman aku foto-foto dulu di sini, guys. Besti aku nelpon. Dan ini lalu lintas sudah mulai padat ya, guys, ya, karena ini udah mulai jam pulang kantor. Tuh, guys. Besok kan hari tanggal 14 Februari pemilihan umum ya, guys. Kalian udah siap belum nih mau milih siapa? Pilihannya yang mana? Kalau aku juga masih belum menentukan pilihan ya, guys. Parah. Masih bingung. Keren banget ya, guys, gedung-gedung menjulang tinggi di Jakarta. Cantik-cantik banget. Ini dia, guys. Kalau malam juga tambah cantik ya, guys. Cuman saya nggak mau pulang malam, guys. Karena handphonenya pasti juga mati, guys. Karena udah tinggal berapa persen gitu, 5 apa berapa gitu. Parah, guys, kalau nggak ada power bank memang gitu, guys. Nah, kalau saya pulangnya ke arah sana, guys, ke arah Kemanggisan. Mataharinya cerah ya. Bagus banget loh ini, guys, halte karet. Di lantai duanya ya, guys. Nah, guys, ini lantai satu ya, guys, buat naruh sepeda, guys, disediakan buat naruh sepeda lipat mungkin ya, guys, ya, atau sepeda biasa juga bisa, tapi kayaknya kebanyakan lipat ya karena buat naik busway. Nah, guys, kartu elektronik berbagai macam ya, guys, dari Imani, Tapcash, Brizzy, dan lain-lain ya, guys, ya. Dan kali ini aku pakainya BNI karena aku biar gampang isinya pakai mbanking ya, guys. Dan sekali naik busway itu harganya 3.500, guys. Sekali tap 3.500. Tadi 3.500 ya, guys. Dan ini, guys, di halte karet ada Indomaret. Nah, ini Indomaret point. Kita masuk ke dalam ya. Nah, seperti ini, guys, di Indomaretnya. Kayaknya banyakan roti-roti ya, guys, makanan. Biar kita kalau lapar langsung. Tuh, makanan-makanan, guys, minuman, makanan gitu. Tuh, guys, buat yang haus. Enak ya, guys, ya, udah ada minimarket. Tapi aku kali ini gak belanja ya, guys, ya, cuma lihat aja. Ada buah-buahan juga, guys. Apa, guys? Oh, ini nanti diangetin gitu, guys, di microwave. Nah, seperti ini, guys.
Seru ya, guys.